Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dadan Subagia. Untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuat ucapan ulang tahun di aplikasi Bing ya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini dengan wajah kita sendiri ya. Dari awalnya seperti ini jadi seperti ini. Oke, langkah pertama kalian buka aplikasi Bing-nya dulu. Pilih yang image creator. Kalian kalau belum punya emailnya atau belum login, silahkan login dulu ke aplikasinya atau lewat website juga bisa. Nah, di sini ada kata perintah untuk dimasukkan ke sini. Di sini saya sudah ada ya, contohnya seperti ini. Saya sudah simpan di catatan. Nah, seperti ini. Ini kan dari bahasa Indonesia kita ubah menjadi bahasa Inggris. Kita salin dulu yang ini. Caranya kita langsung ke Google, kita cari aja Google Translate. Nah, di sini kita ubah ke bahasa Inggris, kita tempel aja di sini. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah misalkan nama kalian atau nama seseorang yang akan kalian ucapkan ulang tahunnya. Saya di sini hanya contoh sebagai Nia ya, untuk Nia. Atau kalian juga bisa diubah seperti warnanya atau apanya lah, kalian atur-atur aja. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini juga bisa langsung pakai bahasa bahasa Indonesia, tapi lebih baik pakai bahasa Inggris. Oke, kalau sudah lanjut kita salin aja yang bahasa Inggris ini. Kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi, yang Bing. Langsung saja kita tempel aja di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah lanjut kita buat. Nah, di sini ada token 10 ya. Ini awalnya 15 tapi udah saya pakai tadi. Kalau misalkan ini udah habis, nanti hari berikutnya juga jadi ada lagi, jadi 15 ya. Oke, kita klik aja yang namanya buat. Jadi bisa kalian atur-atur aja ya kata perintahnya. Ini aja sebagai contoh saya. Nah, seperti ini kalian boleh lihat dulu. Nah, ini ada kan udah sesuai belum sama kriteria kalian, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Saya coba yang ini aja ya. Tapi kalau ini misalkan masih belum sesuai, boleh kalian generate lagi atau buat lagi seperti ini. Cari lagi. Nah, ini ada lagi. Saya coba yang ini ya, saya download. Sudah saya download. Sekarang kita ubah wajahnya, kalian tulis aja di sini 5KR. Nah, seperti ini, lanjut kalian klik aja. Nah, di sini kalian pilih aja yang page web. Tunggu prosesnya. Nah, di sini kalian upload aja gambar yang tadi yang kalian buat di AI. Sekarang targetnya mau wajah kitanya yang mana, misalkan saya yang ini. Add tukar atau menukar, tunggu prosesnya lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kalian unduh aja. Oke, kita lihat ke galeri yang tadi seperti yang tadi ini ya. Sekarang jadi seperti ini, perbedaannya sangat jauh. Gimana, udah paham? Kalau belum paham mohon maaf ya. Tapi itu hanya kata perintahnya seperti itu ya, itu hanya contoh saja, kalian boleh ubah-ubah.
sesuai selera kalian. Oke, itu saja tutorialnya cara membuat ucapan happy birthday untuk seseorang ya di Bing. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya.